Selamat datang di kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Saudara-saudara, hari-hari ini di tengah pandemi, publik banyak bertanya-tanya mengenai kebijakan pemerintah. Misalnya, mengapa pemerintah tidak menerapkan lockdown saja? Mengapa pemerintah justru membuka pusat-pusat perbelanjaan, pariwisata? Muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, hari ini kita mau mendiskusikan mengapa kebijakan publik itu penting dalam relasi antara warga dengan pemerintah. Saya sudah sampaikan bahwa kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Untuk menanggapi satu persoalan atau problematika atau masalah yang dihadapi oleh warga. Karena itu, kebijakan publik sebenarnya sangat berpengaruh pada tingkat dan bentuk-bentuk relasi antara masyarakat, warga negara, dengan pemerintahnya. Dan relasi ini seperti bawang bombay, berlapis-lapis, atau seperti kue lapis. Lapisan yang paling luar, yang paling kelihatan adalah yang terkait dengan kapasitas atau kapabilitas, kemampuan teknis. Dengan kata lain, pertanyaannya adalah, apakah pemerintah mampu atau tidak mampu melakukan sesuatu? Itu lapisan paling luar dari kebijakan publik. Misalnya ketika pemerintah dikritik atau mendapatkan masukan dari masyarakat, jumlah tes kita terlalu sedikit. Kemudian Presiden menugaskan, saya minta kapasitas tes ditingkatkan ke 10.000 per hari. Kemudian muncul data mengenai tes tersebut. Orang berdebat, 10.000 itu spesimen atau orang, ya kan? Dari sini kita melihat bahwa kebijakan publik itu pada lapisan yang paling permukaan, paling luar, adalah pertanyaan mengenai mampu tidaknya pemerintah melakukan sesuatu. Dalam hal ini publik bertanya, mampu nggak ya pemerintah ini benar-benar mendeliver 10.000 tes per hari? Spesimen atau orang? Ya kan? Lapisan berikut adalah tentang kredibilitas. Kebijakan publik yang baik membuat orang, membuat warga merasa mengalami pemerintah punya kredibilitas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kredibilitas itu apa? Otoritas. Bahwa warga merasa, iya, pemerintah memang punya otoritas. Misalnya, restriksi mobilitas. Kita mengenalnya dengan istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya kan? Siapa yang berhak, siapa yang punya wewenang, siapa yang punya kredibilitas untuk melakukan? Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan publik untuk memberlakukan PSBB misalnya, maka yang terjadi pada warga adalah pemikiran, gagasan, pemerintah punya otoritas nggak ya untuk melarang saya atau untuk membatasi pergerakan saya? Itu mengapa penting kebijakan publik itu dibuat tidak hanya melibatkan publik, tetapi sudah saya sampaikan di dalam video yang lain, mengapa kebijakan publik mesti berbasis bukti. Karena bukti, evidence, itu juga membantu kredibilitas. Bukti dan evidence yang kuat memperkuat otoritas. Lapisan berikutnya
yang ketiga adalah motivasi. Misalnya, kemarin kita tahu di Vietnam, destinasi wisata Da Nang, di sana ditemukan 14 kasus positif. Dan pemerintah Vietnam menutup seluruh penerbangan ke dan dari Da Nang. Di saat yang sama, pemerintah kita membuka Bali sebagai tujuan wisata. Di Bali, kita punya 3.249 kasus positif. Yang muncul di publik adalah pertanyaan mengenai tingkat ketiga relasi. Motivasinya apa ya pemerintah membuat kebijakan ini? Saya tidak mengkritisi benar salahnya kebijakan itu. Yang ingin saya sampaikan adalah kebijakan publik akan mempengaruhi relasi warga dan pemerintah. Satu, kapasitas. Mampu nggak pemerintah saya? Dua, kredibilitas. Punya otoritas nggak pemerintah? Dan yang ketiga, motivasi. Ini maksudnya pemerintah ini ngapain ya? Jadi, memang pembuatan kebijakan publik itu tidak main-main. Apakah level ketiga motivasi ini yang paling mendasar? Tidak. Yang paling mendasar adalah lapisan bawang bombay atau kue lapis yang terbawa, yaitu trust, kepercayaan. Jadi, kebijakan publik yang dibuat dengan baik dan dikomunikasikan dengan memadai kepada publik, kepada warga negara, pada dasarnya akan membantu meningkatkan kepercayaan warga kepada negara. Ini adalah lapisan yang paling mendasar. Bagaimana relasi antara warga dan pemerintah dipengaruhi oleh kebijakan publik. Sekali lagi, kebijakan publik yang dirumuskan dengan baik untuk menjawab persoalan atau kebutuhan warga dan dikomunikasikan dengan memadai, tidak hanya menunjukkan kemampuan kapasitas pemerintah, tidak hanya menunjukkan otoritas dan kredibilitas pemerintah, tidak hanya menunjukkan motivasi yang baik dari pemerintah kepada warganya, tetapi paling mendasar, meningkatkan kepercayaan warga negara kepada pemerintah. Itu mengapa bisnis pembuatan kebijakan publik adalah bisnis paling penting dari pemerintah. Bisnis artinya urusan. Urusan pembuatan kebijakan publik memang adalah urusan paling mendasar dari pemerintah. Saya ingin saudara-saudara juga memahami bahwa sebagai pembuat kebijakan, nggak sesederhana yang dikira. Sekedar menjalankan aturan menteri misalnya, atau sekedar menjalankan perintah presiden misalnya, atau mengikuti perintah ketua partai. Enggak sesederhana itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar.